Pemirsa, LWK pelaku bom Mall Alam Sutera telah 4 kali melakukan upaya pengeboman. Faktor ekonomi menjadi pendorong pelaku untuk melakukan aksinya. Berikut adalah detik-detik terjadinya bom Alam Sutera. Tampak leopard menaiki eskalator untuk menuju lantai lower ground. Di lantai ini, leopard sempat berkeliling di supermarket. Setelah beberapa lama, leopard kembali turun ke lobi mall. Sementara dalam CCTV tanggal 6 Juli 2015, Leonard tampak memasuki mall dengan membawa tas ransel yang sama. Ternyata sudah 4 kali melakukan upaya pengeboman. Motifmu apa? Motif keuangan dong, Pak. Motifnya keuangan, caranya gimana setelah kamu pasang, meledak, terus? Kamu ngancem sebelum atau sesudah? Sesudah. Ya, caranya gimana? Biasa kirim email. Kirim email ke siapa? Ke pihak langsung ke. Dia kirim uang dan untuk mata uang Bitcoin. Bitcoin. Terus? Nah, itu baru saya berangkat ke bawah. Saya rubah Bitcoin itu baru dia baru saya kenal FF. Oh gitu. Setelah dia mereka pernah bayar pakai Bitcoin tidak? Saya waktu itu minta 100 Bitcoin. 100 Bitcoin seharga 1 Bitcoin berapa? 1 Bitcoin itu 3.200. 100 berarti 300 juta. Iya. Dibayar berapa? Ya maksudnya cuma ngasih 0,25 yaitu sekitar 700 ribuan. Apapun alasannya, tindakan untuk menakut-nakuti atau menyebar teror, apalagi hingga menimbulkan korban luka, sudah merupakan tindakan terorisme. Tim Liputan MNC Media memberitakan.